Pertempuran Ambon adalah peperangan yang terjadi di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku, pada tanggal 30 Januari hingga tanggal 3 Februari tahun 1942. Perang ini merupakan bagian dari invasi Jepang atas koloni Belanda di Indonesia pada awal Perang Dunia II. Dalam pertempuran Ambon, Jepang melawan pasukan gabungan dari Belanda dan Australia. Pada akhirnya, peperangan dimenangkan oleh pihak Jepang, yang menguasai Pulau Ambon beserta lapangan udaranya. Ambon, yang terletak di Kepulauan Maluku, merupakan salah satu pulau terluar di wilayah Hindia Belanda. Saat menjajah Indonesia, Belanda tertarik dengan wilayah ini karena memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan pangkalan udara. Sementara Australia, mulai menyadari bahwa Pulau Ambon dapat menjadi batu loncatan bagi Jepang untuk menyerang negaranya. Untuk itu, Belanda membuat kesepakatan dengan Australia, agar dibantu memperkuat pertahanan di Ambon dengan mengirimkan pasukan dan peralatan. Pada tanggal 14 Desember tahun 1941, pasukan Gulf Force Australia yang terdiri dari 1090 tentara, mulai berangkat ke Ambon dengan kapal Belanda, Bot, Valentine, dan Patras. Mereka sempat meladeni serangan pesawat Jepang yang dikirim pada tanggal 24 Januari tahun 1942, tetapi segera kembali ke Filipina. Pertempuran Ambon resmi dimulai pada tanggal 30 Januari tahun 1942, ketika sekitar 1000 marinir Jepang mendarat di Hitulama. Mereka pun langsung menyerbu, yang membuat pasukan Belanda menarik diri ke arah Paso dan membentuk pertahanan di sana. Sebuah peleton KNIL, Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda, kemudian dilepaskan dari Paso untuk menahan serangan Jepang di Batugong. Namun, tindakan ini rupanya memberi celah di garis depan Belanda, yang langsung dimanfaatkan Jepang untuk menyerang dan menuai keberhasilan. Pada tanggal 31 Januari tahun 1942 dini hari, Batugong telah jatuh ke tangan Jepang. Letnan Kolonel Jalur Kapits kemudian memindahkan markas besarnya dari Halong ke Lateri agar lebih dekat ke Paso. Pasukan Jepang yang sudah mendarat di Hitulama kemudian menyerang pertahanan Paso dari arah timur laut. Serangan darat pertama terjadi pada sore hari, di mana peleton Australia di timur laut lapangan terbang diserang oleh pasukan Jepang. Pasukan Jepang kemudian mendekat ke kota Ambon dan berhasil menguasainya pada sore hari. Setelah itu, mereka langsung melakukan pembersihan terhadap tentara Australia. Pada tanggal 1 Februari tahun 1942, pasukan Jepang terus menggencarkan serangan, yang berujung pada penawanan terhadap Kapits dan staf markas besarnya. Kapits sempat mengirim pesan kepada Letnan Kolonel Scott untuk melakukan penyerangan, tetapi tidak pernah sampai. Pada malam hari, Scott memerintahkan pasukannya untuk mundur dari Kuda Mati karena telah dikepung oleh Jepang. Pada tanggal 2 Februari, kapal penyapu ranjau Jepang menabrak ranjau yang dipasang oleh Belanda di Teluk Ambon dan tenggelam. Setelah fajar, pasukan utama Australia di dataran tinggi Nona yang ditempatkan oleh Letnan Bill Jenkins dikepung oleh Jepang. Alhasil, Jenkins kemudian memerintahkan pasukannya untuk menarik diri ke Amahusu. Setelah itu, Jenkins bertemu dengan perwira senior Jepang dan meminta mereka untuk melakukan gencatan senjata di Ambon. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak dihiraukan dan Jepang justru melakukan serangan besar-besaran pada tanggal 2 Februari. Keesokan harinya, tentara Australia berusaha mengatasi serangan udara dan laut yang meningkat. Namun, karena mulai kekurangan pasukan, persediaan, dan kelelahan, serangan Jepang tidak berhasil dibendung. Tidak lama kemudian, pasukan Australia dan Belanda menyerah, dan bendera Jepang pun terlihat berkibar di seberang Teluk Dilaha. Kemenangan Jepang dalam pertempuran ini tidak hanya menandai jatuhnya Ambon ke tangan Jepang, tetapi juga berdampak besar bagi Belanda dan Australia. Setelah pertempuran Ambon, ketakutan Australia benar-benar terjadi, karena Angkatan Udara Jepang langsung melancarkan serangan ke Darwin pada tanggal 19 Februari. Selain itu, korban dari pihak Sekutu dalam pertempuran Ambon antara tanggal 30 Januari sampai tanggal 3 Februari memang terbilang sedikit. Namun, setelah penyerahan Ambon, ratusan tawanan perang Belanda dan Australia dieksekusi oleh Jepang secara acak. Hal ini dilakukan sebagai pembalasan atas tenggelamnya kapal Jepang karena ranjau Belanda. Keadaan terbalik pada 1946, di mana pertempuran Ambon menjadi subjek utama dalam pengadilan kejahatan perang oleh Australia, sebanyak 93 tentara Jepang kemudian diadili oleh pengadilan militer Australia di Ambon, sebagai balasan atas pembantaian yang dilakukan Jepang kepada pasukannya setelah Perang Ambon.